buat masa ni memang kita agak terkejut kerana masa ni masa raya pula, dan masa musim raya iaitu hari terakhir. Pemilik gedung tekstil ternama Jekyll di Seksyen 7 Shah Alam dianggarkan menanggung kerugian ratusan juta ringgit apabila gedung tersebut musnah dalam kebakaran pada Ahad. Kejadian berlaku ketika jendela tahun baharu membuka tirainya dan kejadian itu turut menyebabkan bangunan bersebelahan gedung berkenaan mengalami kerosakan teruk berikutan api merebak dengan cepat. Ketua Pegawai Operasi Jekyll, Datuk Mohamed Nizam Mohamed Jekyll berkata, dia menerima panggilan kira-kira jam 6.45 pagi dan ketika itu beliau berada di kediamannya di Kuala Lumpur sebelum dimaklumkan kedainya terbakar. Saya dan adik bergegas ke Shah Alam dan sebaik tiba di lokasi kami melihat keadaan kemusnahan bangunan agak teruk dan tidak sempat hendak selamatkan apa-apa di bahagian berkenaan. Kami reda dengan ketentuan ilahi kerana setiap perkara berlaku ada kebaikan akan datang. Rahsia itu tiada siapa tahu. Jadi saya pasrah dan reda, katanya. Mohamed Nizam berkata, pihaknya bersyukur kerana kejadian berlaku ketika gedung pakaian itu belum memulakan operasi dan tiada pekerja yang berada di dalam bangunan berkenaan sewaktu kejadian. Tapi buat masa ni memang kita agak terkejut kerana masa ni masa raya pula, dan masa musim raya iaitu hari terakhir jualan murah yang berbaki beberapa hari saja lagi. Pamutan pun memang ramai, orang pun ramai. Malam pun stok baru banyak masuk. Tapi malangnya kejadian telah berlaku, jadi kita pun reda saja lah kan. Jekyll Shah Alam digerakkan oleh 500 orang kaki tangan dan kami memberi jaminan nasib pekerja akan dijaga dan mereka juga akan menerima gaji seperti biasa walaupun gedung pakaian ini musnah, katanya.